Kamu sakit? Enggak kok, Pak. Mukamu pucet tuh. Jaga kesehatan. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Iya. Kamu harus ikhlas. Dan doain terus Hafiz. Ya? Ren selalu doain Hafiz kok, Pak. Ibu kan sering kali denger Ren selalu doain ketika sudah selesai sholat malam. Ya, kamu harus ikhlas. Semua ini ujian dari Allah. Pagi Om, Tante. Oh, pagi-pagi. Pagi, Feb. Mbak Ren. Tahu nggak, tadi malam kan aku habis itu pembukuan Ren's Kitchen. Jadi, pemasukan Ren's Kitchen di minggu ini, Tante, itu di atas rata-rata tahun kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ren's Kitchen kamu yang pegang. Maju loh, Feb. Aku berharap kamu mempertimbangkan permintaan aku ini untuk lebih mengenal lebih dekat lagi sama kamu. Aku ingin kita taaruf. Udah beli lagi cincin buat kamu. Ya insya Allah ngumpet di jari kamu ya Ren. Ya, sekarang aku menuju rumah. Mas Hafiz! Mbak Ren mimpin Mas Hafiz lagi ya? Iya, Feb. Gak tahu kenapa ya, aku kepikiran terus sama Mas Hafiz. Aku tahu Mbak Ren punya ikatan batin yang kuat sama Mas Hafiz. Tapi Mbak Ren juga harus kuat, Mbak. Gak boleh kayak gini terus. Aku tuh cuman merasa Mas Hafiz tuh sampai kayak gini. Ini semua salah aku. Ini semua bukan salah Mbak Ren. Ini takdir, Mbak. Kalian tuh ada-ada aja deh. Kita kan campingnya cuma pura-pura sayang, cuma di depan rumah. Kenapa ayah harus pakai jaket kayak gini sih? Ayah buka aja jaketnya ya, panas ayah, soalnya. Ayah, ini kan pura-puranya kayak di puncak. Aku waktu itu nggak bisa masuk karena waktu itu aku sakit. Iya deh. Lagian kan kita juga bisa foto-foto ya. Udah matang kan? Ya kita makan.
Yuk. Kita makan. Yuk, kita makan. Yuk, kita makan. Itu aja dulu. Cukup kan itu udah berapa tuh sosisnya? Ini udah banyak. Udah banyak kan? Udah banyak. Sini tante tiupin ya. Gak sabar ya, Adek. Udah nih, aman dimakan, ya kan? Ya, makan banget. Enak. Makasih ya tante udah nemenin kita. Nih ya, sama-sama kesayangan aku. Aku juga mau cerita sama anak. Aduh, senang dari dua arah. Sini Ren, kita lagi bikin sosis bakar gini. Enggak usah, makasih. Mari Mbak, semuanya. Enak banget ya. Maaf ya Mbak, aku cuma lagi kepikiran Mas Hafiz aja tadi. Ya, kamu harus belajar ikhlas ya, kan? Makasih. Insya Allah. Ya, percaya aja. Suatu saat nanti bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kadang-kadang saya suka mikir, seandainya kondisi keluarga kita saat ini berbeda, mungkin semuanya akan lebih mudah. Satu, tantangan, ini tiga ya. Dua, oke. Tiga.